Okey, first of all, Akbar dan juga saya nak ucapkan tahniah kepada Azim atas kecemerlangan keputusan SPM. Nak tanya sikit, susah tak nak bahagikan masa untuk belajar dan juga untuk nak training dalam 100 meter? So, to be honest, kalau macam tanya saya as a student athlete, benda tu memang susah sebab kita tahu the time is very limited for us. Untuk training and study. Macam saya duduk dekat sekolah sukan negeri and bukannya sekolah sukan Malaysia. So time tu memang saya kena ikut timing sekolah. Saya tak boleh schedule sendiri atau apa-apa. So memang dari pagi start 7:30 saya akan join kelas macam biasa sampai pukul 2, then rest. Start balik pukul 3, akan ada extra kelas sampai pukul 5. Then only after 5 PM baru saya akan start training around 5:30 until 6:30. So itu je masa yang saya ada waktu SPM untuk training, lebih kurang 1 hour. Lepas tu malam buat revision dan belajar lah. Prep lagi kan? Macam whole day. Malam the whole day saya akan macam itulah saya punya schedule. So malam saya akan start kelas, maybe prep ataupun ada cikgu yang buat kelas. Biasanya akan start dalam pukul 8 suku sampai pukul 10:30 ke pukul 11 lah. Dan memang rata-rata every day saya akan tidur atas daripada pukul 12:30 sebab akan ada homework yang akan disiapkan. Ini makan suplemen apa ni? Okey, baik. Azim nak tanya. Dapat 6A tu, subjek apa 6A dan apa subjek favourite sebenarnya? Saya dapat 6A dalam subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Sejarah, Sains and Ekonomi. Okey. Yang favouritenya apa ni? Kalau nak kata yang favourite, saya memang target biasanya BM, English, agama. Sebab terakhir saya dapat 3A je. And untuk SPM saya tak target sampai 6 pun sebenarnya. Saya macam target at least atas daripada trial je. Sebab waktu SPM pun saya still lagi competing. Waktu tengah first week SPM, saya keluar untuk Malaysia Grand Prix untuk qualify for SEA Games. Then second week saya keluar lagi sekali before the last paper untuk KL All Comers yang saya buat PB 400 meter tu 10.37. Sambil peksa tu pun ada compete. Yep, 2 kali. Masya-Allah. Power lah you Azim. Okey Azim, memang tahniahlah, memang future yang sangat bright untuk you, tapi lepas ni kan apa perancangan Azim? Nak fokus pelajaran atau nak terus jadikan sukan sebagai kerjaya? Untuk future plan, saya memang dah berfikir yang saya tak akan mampu berlari seumur hidup. Betul. Jadi, akademi itu adalah the most important thing dan backup plan untuk saya. Andai kata kita tak tahu dalam masa setahun atau 2 tahun lagi apa akan jadi pada saya. Mungkin kesihatan saya boleh terjejas atau apa-apa yang lain. Ya. Jadi, macam mana pun saya kena sambung belajar. Ya, betul. Baguslah awak ni kan. Okey, last sekali mungkin apa nasihat Azim lah kepada adik-adik kita yang akan ambil peperiksaan SPM yang juga merupakan seorang atlet. Ini nasihat daripada seorang legend. Tak adalah legend. sedikit kata-kata lah untuk batch-batch bawah yang akan ambil ni kan, SPM dan juga seorang atlet. Ingat apa yang kita buat, kita kena tahu apa kita punya goal, and kita kena tahu yang sukan ni adalah satu bonus sebenarnya. Satu bonus. Dan kita punya main adalah akademik kita. Sebab kita pergi mana-mana pun orang tak akan pandang kalau anda kata satu hari kita dah jatuh. Kita boleh cerita dulu kita ni national athlete. But itu dulu. Apa yang menentukan kita di masa akan datang tu lah. Sama ada kita akan jadi cikgu ataupun lecturer or any ada job yang kita akan dapat kan. So, macam mana pun, you need to balance your study and sports. Sebab study and sport itu adalah satu tiket yang sangat besar untuk atlet untuk pergi ke mana-mana. Jadi, good luck and all the best pada student atlet yang lain. Mindset Azim ni is one of a kind. Yeah? Masih remaja lagi tau. Dah pemikiran matang macam tu kan. Okay. Tadi Azim ada menyatakan tentang pelajaran dan fokus kan. Jadi, kalau you nak proceed jauh dalam pelajaran, apa bidang mungkin akan menjadi pilihan Azim? Kalau macam saya, saya waktu sekolah menengah saya ambil ekonomi kan, and account. So itu sebenarnya
dah ikut minat masing-masing. Kalau tanya saya, sebenarnya saya memang minat sains sukan. Tapi saya dah terlambat nak tukar kos waktu saya sekolah menengah tu. Tapi saya just buat yang terbaik. Sebab itu je yang tinggal kan. Kita dah tak boleh nak buat apa. Sebab SPM pun dah daftar. So kalau siapa-siapa yang masih lagi berada di tingkatan 3 ataupun ada di awal tingkatan 4 tu, fikir betul-betul. Sebab kalau rasa kita boleh carry, then just go. Kalau rasa betul minat dengan sains sukan and nak tahu lebih mendalam tentang sukan, ambillah sains sukan. So kat mana pun tak ada masalah. Sebab rezeki tu ada di mana-mana, asalkan kita usaha. Dia bagi lagi nasihat part tu. Itulah. Saya akan tunjukkan rakaman ni pada anak lelaki saya yang berusia 16 tahun sekarang. Terima kasih banyak, Azim. Terima kasih, Azim. All the best tau. Tahniah. Thank you.